tadi sangat baik pada Paris. Aduh, terlepas tadi. Arhan berduel, kita lihat dengan Anwar. Hasil gagalkan oleh Arhan. Lempar ke dalam, menyentuh kaki dari Arhan Pratama. Karena coba dicat lakukan oleh Sahrul Nazrul Nazari di akhir-akhir babak kedua ini. Ke depan langsung Anwar. Ada Dewangga menggagalkan. Anumantan. Evan Dimas. Irfan Jaya mengenai kaki atau badan dari Anumantan Kumar. Bola tadi sehingga keluar lapangan pertandingan. Iya, cukup kuat. Anumantan kuat menjaga kedalaman. Kemudian kita tahu Saul Anwar juga cukup bagus ketika melakukan pressure. Ditambah lagi bagaimana tadi komposisi yang dilakukan Amerika juga sangat berbahaya. Haris Harun menggagalkan tadi intercept yang sangat baik tadi dilakukan. Gagalkan lempar ke dalam Arhan. Kembali Haris Harun membuang bola ke tengah. Ada Elkan Bagot. Ada Arhan Pratama. Depan langsung Arhan. Sangat baik lakukan oleh Arhan. Pada Irfan Jaya. Pelanggaran jelas. Ada Irfan Jaya dilakukan oleh Nazrul Nazari. Sangat baik. Nilai yang dilakukan atau penjagaan yang dilakukan oleh Irfan Jaya, Bung Maruf. Iya, sangat baik dan juga tadi memaksakan pemain dari Malaysia, Singapura harus melakukan pelanggaran. Saya tendangan bebas buat Indonesia. Evan Dimas Darmono. Kita lihat Elkan Bagot ada di kotak penalti dari Singapura. Mencoba menaikkan garis pertahanan para pemain Singapura. Masuk. Lakukan sudah, tinggi datangnya. Tapi sudah keluar gawang. Kita lihat juga gawang Hasan Suni. Hasan Suni. Bola jauh. Oh, tetap sangat baik dari Asnawi. Hanis Agara kepada Asnawi. Berhadapan dengan Zulkarnain. Hanis Agara. Hanis Agara. Tengah pada Witan Sulaiman. Oh, sangat baik. Kembali gagal tekanan belakang para pemain Indonesia. Dewangga ke tengah ada Evan Dimas Darmono. Masih Evan Dimas ke kiri. Tepati oleh Arhan. Masih Arhan. Di pas kiri kita lihat. Oleh Zulkarnain Musna Anwar. Wah, apa ya? Ada Arhan Pratama. Masih Arhan. Dengan sangat cantik tadi oleh penjaga gawang Hasan Suri. Kembali gagal tekanan Singapura. Evan Dimas Darmono mengurung para pemain Indonesia. Asnawi. Kambuaya, sangat baik Kambuaya. Cocok saja kita lihat oleh Zulkarnain menggagalkan tekanan yang coba dilakukan oleh Ricky Kambuaya tadi. Iya, Zulkarnain cukup bagus tadi membaca pergerakan dari Ricky Kambuaya. Dia tidak tertipu karena dia berhasil menyerang bola tadi. Lempar ke dalam Indonesia. Fahrudin langsung ke depan. Arahkan tadi. Oh, ada ya. Negara. Masih Negara. Berharap dengan Anu Mantan. Wah, lagi jangan tuk-tuk ya, Bu. Tuh matang nih, Bu. Ya, dah. Orang ini. Ya, dan saya memang syuting itu masih dibaca. Dengan sangat baik oleh penjaga gawang senior. Saki Anggara. Ini yang dibutuhkan. Bagaimana Sanggara perlu berputar dia dan kemudian melakukan setengah lingkaran, melakukan tembakan. Sangat luar biasa, sangat keras, tapi masih bisa dibaca dengan baik oleh Sumi tadi. Luar biasa tadi, tendangan berbalik ke badan dari Hanis Sanggara. Namun masih bisa diantisipasi penjaga gawang Hasan Singapura. Gagal Indonesia untuk unggul kembali, kena skor masih 1-1. Yo! Anumantar. 1-2 dengan Amirisha. Ada Irfan dihampiri oleh Witan Sulaiman. Ke belakang Irfan kepada Haris Harun. Ada Zafwan Baharudin. Zulkarnain. Sebenarnya Singapura malah menempatkan 5 bunga. Ada 5 pemain belakang. Ada Haris, ada Irfan, ada Zafwan. Sedangkan Indonesia malah sekarang ingin tampil menyerang. Pelanggaran dilakukan kelihatan oleh Ami Reza. Oh, nampaknya malah lempar ke dalam, Bung Maruf. Bukan sebuah pelanggaran. Ya, dan kalau kita lihat memang ada reaksi yang coba dilakukan oleh Coach Sintayong ya. Terutama ketika memutuskan untuk menarik pemain dengan kartu bertahan seperti Rahmat Irianto dan masukkan Evan Dimas. Resikonya adalah ada sedikit lubang di tengah yang ditinggalkan oleh seorang Rahmat Irianto.
Anu mantan. Ada Asnawi, sama Mike Asnawi. Kok digandoli? Kok curang ini? Orang yang kalah sebenarnya menjemput. Ya, ya. Eh, lah, kodong. Burine kan ngindari ngarepe burine kan sabarang kurang maju. Indonesia. Akhirnya kita satukan dari Singapura. Ah, ada Paris Ramli. Ah, dipotong saja kita kalian. Luar biasa Dewangga, luar biasa Dewangga. Iya, tidak ada kata yang tepat selain memang istimewa dan luar biasa ketenangan dia, kemampuan dia membaca seluruh arah pergerakan badan. Wih. Ndi bale. Kok kudu ini lho, kayak masa digondali di lengkeng. Masih teh, maksudnya pilih orang, maksudnya kembali. Dari sarangnya. Elkan Bagot. Ini mati terkenal. Ini tuh kasih pengen bal-bal. Cukup menarik kalau kita saksikan bagaimana pertandingan babak kedua. Singapura keluar, Singapura menekan. Pada saat bersamaan Indonesia juga dipaksa harus bekerja lebih keras, terutama barisan pertahanan kita. Lempar ke dalam Singapura, Nazrul Nazari. Langsung arahkan ke depan pada Anu Mantan. Tersebut sangat cepat dan lugas dari Jepang Jaya menggagalkan ke dalam Singapura. Nampaknya ada pergantian pemain. Hafiz Nur masuk. Oh, hasilnya Korea ya, men. Mesti hasilnya ya, untuk Singapura. Baik, Paris Lali. Dia bermain dengan sangat berjumlah dari saat dia berjumlah Singapura. Dia melakukan satu kali tembakan, melakukan satu kali peluang. Punya peluang yang cukup bahaya tadi. Bermain tetap final ini. Haris Lamri. Kos juga batang menit. Matang menit. Apa tambahannya paling telung menit ya? Oleh Nadio, sangat bebas bergerak tadi kita lihat Amir Reza. Ya, Amir Reza kembali, bagaimana dia punya peluang, dia bisa melakukan tembakan dari luar kotak penalti, sangat kuasa melakukan. Kita lihat cutting side tadi, dan kemudian tembakan yang sangat keras, tapi beruntung Nadio berhasil melakukan penyelamatan gemilang. Dua save istimewa yang dilakukan oleh seorang Nadio. Half volley Amir Reza tadi, hampir digagalkan dengan sangat-sangat baik oleh penjaga gawang Nadio Argawinata. Amu menghasilkan tendangan penjuru buat Singapura. Sahdan Sulaiman. Dapat sudah tinggi datangnya. Tinju saja oleh Nadio. Pelanggaran. Tapi kan mau gendoli. Kuplang itu jagung. Masa gendoli awal ini ya curang kok di nengke. Pergerakan Sultan Sulaiman tadi. Tapi tidak kelihatan apa kemudian. Yang menjelaskan peluang. Karena itu kalau kita lihat bagaimana tadi. Gendoli tanpa kemudian. Dia sebenarnya melakukan protes. Dan berkali melakukan pelanggaran tersebut. Betul. Wita Sulaiman. Ayo. Tal. Sayang Irfan Jaya.